India tak malu dijemput bajai oleh orang tua. Foto-foto ratu kecantikan India bergelar Miss India Manya Singh viral di media sosial. Bukan karena kecantikan atau pesonanya, Manya Singh viral berkat kisah inspiratifnya. Manya bukan berasal dari keluarga yang berada. Ayahnya merupakan seorang supir bajai di India. Keluarga Manya hidup sederhana dan pas-pasan di tempat mereka tinggal. Namun kondisi itu tak membuat Manya menyerah begitu saja. Dengan tekad kuat, Manya memutuskan pindah ke Mumbai, India demi bisa mengembangkan diri. Usia Manya saat itu masih sangat muda, 14 tahun. Namun berkat usaha keras dan kegigihan, Manya berhasil meraih apa yang ia impikan. Manya menduduki peringkat kedua atau runner-up dalam kontes kecantikan Femina Miss India. Selesai kompetisi berakhir, Manya tak lantas melupakan tempat ia berasal. Momen pertemuan Manya dengan ayah ibunya berlangsung haru. Ayah Manya, seorang supir bajai, menjemput Manya menggunakan bajai kebanggaannya. Manya pun tak lantas malu dengan hal itu. Ia tetap menunjukkan rasa hormat dan sayang kepada orang tua yang telah membesarkan dirinya. Momen tersebut diunggah di akun Instagram @missindiaonc pada Selasa 16 Februari 2021. Terlihat Manya yang memakai gaun panjang warna hitam menyambut kedatangan orang tua. Begitu ayah dan ibu turun dari bajai, Manya langsung bersujud di kaki ibunya. Sang ayah terlihat tak kuasa menahan air mata. Manya lalu mengusap tangis sang ayah dengan rasa sayang. Setelah momen haru itu, Manya langsung naik ke bajai yang dikendarai sang ayah. Kedua orang tua Manya mengantar putri kebanggaan mereka menuju Thakur College of Science and Commerce di Mumbai. Di sana lamanya menjalani sesi jumpa pers kemenangan. Ia lalu mempersembahkan mahkota kemenangan pada ayah ibu tercinta. Secara bergantian, Manya Singh memakaikan mahkota kemenangan pada ayah dan ibundanya.